Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kali ini kita akan belajar simapur. Pengertian simapur. Simapur adalah cara untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan bendera yang berukuran 45 x 45 cm dengan tangkai berukuran 50 cm. Warna bendera yang digunakan adalah merah dan kuning bersilang. Warna ini dipilih karena sifatnya netral yang mudah terlihat dimanapun berada di alam ini. Awalnya, simapur digunakan oleh Angkatan Laut untuk mengirim pesan dengan jarak yang jauh. Di kepramukaan, simapur bisa kita gunakan untuk mengirim pesan atau berkomunikasi dengan jarak yang jauh, yang tidak mungkin dengan suara. Contohnya, di pegunungan atau di laut. Abjad dan angka ditunjukkan dengan sikap tangan kiri serta tangan kanan. Cara memegangnya seperti ini, sehingga tongkatnya seperti sambungan tangan. Tidak boleh seperti ini atau seperti ini. Semua gerakan menggunakan bahu sehingga kedua tangan tetap lurus. Cara mudah menghafal simapur. Pertama-tama, kita buat dulu titik menggunakan metode 8 penjuru mata angin. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, dan titik 8. Cara penggunaannya, coba kita mulai dari kunci 1. Maksudnya, salah satu tangan sebagai dasar berada pada titik 1. Sedangkan tangan satunya tinggal memutar menempati titik yang lain, dan di setiap titik itu nanti akan menunjukkan huruf yang berbeda. Satu dan dua, A. Satu dan tiga, B. Satu dan empat, C. Satu dan lima, D. Satu dan enam, E. Satu dan tujuh, F. Satu dan delapan, G. Itu ya. Untuk kunci satu, kita dapat membuat huruf A, B, C, D, E, F, dan G. Kita ulangi. A, B, C, D, E, F, G. Kunci 2. Kunci 2 dasarnya adalah titik 2. Tangan satunya menempati titik lain di atas titik 2. 2 dan 3, H. 2 dan 4, I. 2 dan 5, K. 2 dan 6, L. 2 dan 7, M. 2 dan 8, N. Itu ya. Untuk kunci 2, kita dapat membuat huruf H, I, K, L, M, N. Untuk J, kita lewati dulu. Kita ulangi. H, I, K, L, M, N. Kunci 3. Kunci 3 dasarnya adalah titik 3. Tangan satunya menempati titik lain di atas titik 3. 3 dan 4, O. 3 dan 5, P. 3 dan 6, Q. 3 dan 7, R. 3 dan 8, S.
Itu ya, untuk kunci 3, kita dapat membuat huruf O, P, Q, R, S. Kita ulangi. O, P, Q, R, S. Kunci 4. Kunci 4 dasarnya adalah titik 4. Tangan satunya menempati titik lain di atas titik 4. 4 dan 5 T. 4 dan 6 U. 4 dan 7 Y. Itu ya, untuk kunci 4 kita dapat membuat huruf T, U, Y. Kita ulangi. T, U, Y. Kunci 5. Kunci 5 dasarnya adalah titik 5. Tangan satunya menempati titik lain di atas titik 5. 5 dan 7 C. 5 dan 8 V. Itu ya, untuk kunci 5 kita dapat membuat huruf C dan V. Kita ulangi. C, V. Kunci 6. Kunci 6 dasarnya adalah titik 6. Tangan satunya menempati titik lain di atas titik 6. 6 dan 7 W. 6 dan 8 X. Itu ya, untuk kunci 6 kita dapat membuat huruf W dan X. Kita ulangi. W, X. Terakhir, kunci 7. Kunci 7 dasarnya adalah titik 7. Tangan satunya menempati titik 8. 7 dan 8 Z. Itu ya, untuk kunci 7 adalah untuk huruf Z. Kita ulangi. Z. Coba kita ulangi semuanya dari kunci 1 sampai kunci 7. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Y, C, V, W, X, Z. Lebih mudahnya, silahkan lihat tabel rumus berikut ini. Nah, coba sekarang terjemahkan pesan yang kakak berikan ini.
Simapur Angka dan cara berkomunikasi dengan Simapur ada di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Matur nuwun.